buah ganteng di kelas fighter, dia jarang banget jalan. Tapi kalau ketemunya burung konslet, dia jalan terus. Itu sih keanehannya. Makanya mungkin akan ada fenomena baru ya. Burung tandeman, burung fighter di tandemnya sama di jumpernya ya, di jumpernya sama konslet. Mungkin nanti ini candidates. Kita lagi nyari dia pengennya siapa dan ya mudah-mudahan harganya cocok, nanti kita tandemin. Tarik, 10. Masih. Masih tiga. Masih di satu rudal, kemarin tuh agak gatel sih gua, karena memang balik lagi punya burung kalau nggak digantang, digantangnya cuma alat berang, performnya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ya udahlah, gua coba bawa ya, yang namanya Candedes, yang punya Sultan Papua ya, gua bawa dan gua nggak naikin di kelas Specter. Naikin, tapi itu setelah naik kelas BOB. Gua naik di kelas pertama ya, di nomor pojok, dan itu luar biasa banget sih. Padahal kondisinya ya Candedes itu lagi copot ekor 3. Gua udah mikir, gua udah mandiin ya kan, malam udah mandiin. Tuh besok di bawa, kak copot ekornya, mati gue bilang kan. Ya udahlah tuh, karena gue penasaran ya kan, apakah dia akan drop lagi seperti dulu ya kan, apakah dia akan durasinya berkurang atau apa. Ya udahlah gue bilang kan, karena gue udah pengen, terus Sultan Papua juga pengen diliput juga, ya udah gue bawa. Sampai akhirnya silakan tuh penilaian pakai stopwatch ini, biar kita pengen tahu ya kan hasilnya seperti apa. Kita juga nyari, kebetulan gue lagi nyari yang namanya tandeman. Jadi Candedes itu paling seneng tandemannya ya burung konslet. Jadi kalau gua ganteng di kelas fighter, dia jarang banget jalan. Tapi kalau ketemunya burung konslet, dia jalan terus. Itu sih keanehannya. Makanya mungkin akan ada fenomena baru ya. Burung tandeman, burung fighter di tandemnya sama di jumpernya ya, di jumpernya sama konslet. Mungkin nanti ini candidates. Kita lagi nyari dia pengennya siapa dan ya mudah-mudahan harganya cocok, nanti kita tandemin. Mainnya di kelas utama. Widih, keren banget. Tenang, Sultan Papua yang ngikutin ini bukan punya gua. Gua cuma belajar aja dari pengalaman. Oke, seperti apa ceritanya dan walaupun kurang greget ya dari kepanasan, tapi nggak jadi masalah. Ini dia, Lovebird Candedes lagi copot ekornya 3. Putus 11 putus 10 berangkat 3
Woi, jangan jalan-jalan, woi, dari dalam aku. Takut. Masih 37. Putus. Tarik lagi. Masih 37. Itu kalau bu juri berhak mukus ketika hitungannya memang. Tarik lagi. Putus. Nah, sudah tidak. Ah, 11. Masih 37. Masih 37. Putus. Tarik. 37 masih. Putus. Putus. Tarik lagi. Putus, 11. Jangan dipegang, digantung. 3 menit 26 detik. Duduk. Gimana? Datang ke yang benar. Silakan kalian bisa foto tapi jangan dipegang ya. 3 menit. Nomor berapa? 38. 3 menit. Oke, pegang apa? 34. Nah. Juri yang sudah tinggal di reset, siapkan bloknya Mas. Tadi kan 28. Oh, iya, tadi kan juga rame. Nomor 28. Nanti belum dilihat ya.